Dapatkan pengalaman holiday tak terlupakan dengan menikmati dua wajah Bali yang berbeda. Ngecil sambil menikmati sunset di beach club terkenal yang lagi hype saat ini di Canggu. Kemudian eksplor ramainya pusat pariwisata Bali di daerah Kuta. Semua itu bisa kalian dapatkan dalam paket tur kombinasi 3 hari 2 malam dengan menginap semalam di daerah Canggu dan selanjutnya menginap semalam di Kuta. Budgetnya juga ramah di kantong kok, dengan harga segini aja nih. Sudah include dengan berbagai keperluan yang kamu butuhkan seperti hotel, makan, driver, mobil, BBM, free tiket masuk objek wisata, dan banyak lagi benefit lainnya. Berikut rute tur yang akan merefresh kembali badan dan pikiran kalian. Di day one, pastinya pertama-tama kalian akan dijemput di bandara oleh driver Bali Top Holiday, serta akan ada sesi pengalungan bunga. Selanjutnya, kalian akan diajak makan siang terlebih dahulu nih, sebelum menyusuri trip-trip yang seru. Setelah makan siang, trip pertama kalian akan diawali dengan mengunjungi Pura Tanah Lot yang memiliki keindahan alam eksotis dan selalu membuat para wisatawan tercengang nih oleh view yang terdapat di tempat ini. Dari Tanah Lot, selanjutnya kalian akan diajak bersantai sejenak di beach club pilihan ya, agar dapat merilekskan diri dari semua beban-beban yang ada. Dan untuk biayanya ditanggung masing-masing ya. Dan terakhir, kalian akan check-in hotel di Canggu untuk beristirahat agar bisa melanjutkan perjalanan yang lebih seru esok hari. Pada day 2 ini, setelah sarapan dan check-out hotel di Canggu, lalu dilanjutkan dengan trip ke Desa Penglipuran. Desa yang terkenal akan adat istiadat serta budaya tradisionalnya yang benar-benar masih teramat terjaga nih. Banyak juga loh wisatawan yang berkunjung kemari karena ingin menikmati vibes dari desa yang asri yang satu ini nih. Tidak lupa, mumpung lagi di wilayah Kintamani, trip selanjutnya adalah ke Anjungan Penelokan. Di sini sangat terkenal akan view gunungnya dan banyak banget nih spot-spot yang dapat digunakan jika kalian ingin membuat memori pada perjalanan kali ini. Lepas melalui trip yang panjang, kalian akan rehat sebentar dengan lunch di salah satu lokal resto Kintamani nih. Kemudian, kalian akan melanjutkan untuk trip kali ini, yaitu Desa Tegalalang. Pada destinasi satu ini, mata kalian akan dimanjakan oleh hamparan sawah yang hijau banget, sehingga membuat kalian merasa sejuk dan betah di tempat ini. Lalu ditutup dengan makan malam menikmati seafood khas Jimbaran sambil menikmati suasana pantai kayak gini nih guys. Dan terakhir, kalian akan kembali check-in hotel di Kuta untuk beristirahat. Pada day 3 atau hari terakhir, diawali dengan sarapan pagi di hotel, serta kalian akan dijemput di hotel. Lalu kalian akan diberikan free time sambil menunggu jam check-out. Kalian akan dijeda sesaat untuk lunch di salah satu lokal resto ini nih. Selanjutnya, kalian akan dibawa ke pusat oleh-oleh khas Bali bagi yang ingin membelikan souvenir maupun buah tangan untuk kerabat di rumah. Dan terakhir, kalian akan diantar ke bandara sesuai dengan jadwal penerbangan kalian. Nah, itu tadi rute tur yang akan kalian dapatkan jika memesan paket yang satu ini. Kalian akan merasakan keseruan dari mengeksplor destinasi yang lagi hit saat ini nih. Kalian juga akan merasakan vibes liburan yang berbeda dari sebelumnya. Budgetnya pun sangat super duper affordable. Buat kalian yang mau tanya-tanya dulu detail paketnya, teman-teman bisa hubungi tim reservasi kami di nomor berikut ya. Serta jangan lupa untuk follow all social media kami di sini. Thanks for watching and see you on the next video guys. Bye-bye!